Subhanallah. Lepas tu musim-musimat kita boleh tengok Al-Quran ni dua-duanya kering. Al-Quran ni berada di mana? Memang dia memang sini. Selalu ke meja sini, tak tahu sini. Tapi sebab nak tengok air dan naik, tak tahu atas meja ni dengan Rizal ni sekali. Subhanallah. Kali ikut kan air sampai tahap mana? Air tu 6 kaki lebih kurang. Allahu akbar. Masya-Allah. Tu akak terfikir terapung ke meja ni? Kalau terapung mestilah dia basah. Kenapa tak basah? Kan? Allahu akbar. Tuan puan sekalian, bayangkan air sakat ni. Saya duk ingatkan Al-Quran ni duduk tempat tinggi. Sini. Allahu akbar. Subhanallah. Buku kat belakang. Dan kita boleh nampak meja ni memang selot. Lepas tu mesti sangat bayangkan air memang tahap ni. Dan ini bukan cerita rekaan ke apa, dan kita bertemu tapi dengan izin Allah. Ya. Semua ada kesan lumpur. Dan Al-Quran ini subhanallah, memang soalannya tidak terkena langsung air. Langsung tidak. Memang kering, memang terjaga, memang langsung tidak disentuh air. Masya Allah, Allah akbar. Subhanallah, muslim-muslimat. Kita sama-sama bacakan doa. Semoga kita dapat rahmat daripada Al-Quran. Sama-sama semua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya minta semua sama-sama ya. Allahumma rahamna bil-Quran.